Ini siapa? Abang saya. Abang saya ni? Abang saya ni. Bapak awak? Abang saya. Abang saya. Saya ni ada boleh? Saya. Nak cakap tak? Tak. Dulu on. Dah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah wa rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini 30 hari bulan Julai 2023. Hari Ahad. Ni nama siapa bang? Abu Bakar. Dari mana bang Bakar? Dari Kelebang. Kelebang sini. Kelebang kecil. Kelebang kecil. Kelebang kecil. Ni siapa bodyguard? Ni anak buah. Berapa ni bodyguard nombor 2? Anak buah. Nama siapa? Sekarang ni bodyguard lah. Nama siapa? Saya Azhar. Azhar ni? Okey. Dia nak rawat? Ni pakcik. Apa masalah bang? Saya nak buang ni angin pasar. Angin pasar? Dia kadang-kadang dia ada naik kepala sampai ke bawah. Kadang pengen. Berapa lama dah? Dah seingat. Dah 3-4 bulan dah. Dia ada masa besar, ada masa kecil. Naik. Pernah rawat dari mana-mana tak? Tak ada. Tak pernah? Tak ada. Pergi klinik, hospital? Tak pergi. Tak pergi juga? Tak pergi. Tahu sini dari mana? Tahu sini tengok. Dia dah 2 tahun ni. Ya, tahun ni juga. Tahu. Oh. Dia. Di tangan ni kenapa? Tangan ni macam nak kerja. Dia punya apa? Sarap. Sarap. Tak boleh nak bawa mama motor tu boleh. Satu tak boleh angkat. Ni boleh angkat, ni nanti korang. Ada masa dia boleh. Lagi? Ya, cuba. Kaki sama kaki. Kaki sama kaki sekali. Kaki tak boleh. Jalan macam apa. Minum. Pegang. Syahadah, bismillah, minum. Eh? Awal je. Okay. Mak ni air tetamu lah. Tak nak minum, simpan apa balik boleh. Pulang lah. Pulang lama-lama kat luar, haus kan. Yang tangan ni berapa lama dah bang? Tangan dah lama dah. Berapa lama? Lama ni saya dah pergi hospital cek ke. Tak boleh. Lama juga dah. Saya ingat dalam... Saya sebenarnya jaga rumah sehujur. Saya dah cukup pampers apa ni semua. Kasih makan apa-apa ni semua lap badan dia. Kerja depan dia. Abang tak kena? Haa, kena. Rumah ada lagi? Rumah dia meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia meninggal. Saya jaga dia penuh masa. Habis saya. Ambil. Pergi hospital apa doktor dekat tangan tu? Doktor saya ini sarap. 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 Oh, sarap. Ambil air. Satu. Sarap. Okey. Sini ada dua cara perubatan lah. Ayuh, sama ada nak buang saka atau tidak, terpulang. Tu, saya ingat. Scan dulu. Scan dulu. Ha, ni saya scan, saya cerita ni. Okey. 90% manusia semua ada saka. Saka. Okey. Tak nak buang saka boleh simpan, tak ada masalah. Saka diri saya ada tak? Dia daripada bini bagi awak. Boleh juga kalau nak buang. Okey, buang saka 250 seorang. Ha. Rawatan ni hujung rambut, hujung kaki, buang yang pasang ke air surut ke RM50. Jadi 300 seorang. Boleh. Sebelum pada abang, tak buang saka, simpan, tak ada masalah. Boleh, boleh. Okey? Boleh, buang sekali. Okey, rumah dekat Kelebang Kecil. Kelebang Kecil. Dalam hati je, okey? Allah, Allah, ya, Allah, Allah, Allah. Dalam hati, eh? Ya. Ikhlas, nak buang semua, eh? Oh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Okey, Allah, Allah, Allah. Syillah, ilah, dalam hati. Syillah. 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 Masa tak? Hmm.
InsyaAllah. 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 Ini. Dia berat kat mana? Berat sini. Kat lengan? InsyaAllah. Berapa lama dah ni? Ni setahun lebih mahu lah, 2 tahun lah. Ringan tak? Ringan. Sebelum tadi ringan ke berat? Ha? Tadi ringan ke berat sebelum tadi ni? Tadi tu dia macam berat sikit kat gigi. Bengkok boleh bengkok?
Cuba angkat pelan-pelan. Dia macam tak boleh berat. Tak berat. Ini macam ni. Cuba angkat dua tangan. Aduh dia. Kalau saraf ni lama kan. Beli herba lah. Yang abang minum herba tadi tu. Dia tengok Adam, dia lancarkan darah balik. Herba? Ya. Yang abang minum tadi tu. Yang ni kan? Itu lah herba. Saya makan ubat darah tinggi. Kesrok apa dia? Okey. Boleh nyambung? Nanti saya cerita pasal herba ni eh. Haa. Herba ni untuk kencing manis, darah tinggi, semput, laut, kolesterol, migrain, psoriasis, sendi-sendi, apa pun. 30 lebih jenis penyakit. Kalau minum macam tak payah makan dulu dah? Bagi saya, tepikan dulu. Tepi dulu? Jangan makan. Minum dulu? Ya. Berapa tahun dah makan tu? Lama juga. Ada kesan? Kesan dia, tak ada kesan macam ni juga lah. Biasa lah. Jadi, saya tak cakap ubat tu tak bagus eh. Tukar, cuba. Okey, kalau tengok dalam kertas tu kan. Betul dah, ya. Okey, herba ni. Cuba tengok yang hijau ni kan. Belakang dia. India ni lumpuh 2 tahun. Potong kepala. Dengan herba ni 2 minggu dah boleh bangun jalan. Alhamdulillah. Ini orang Singapura. 4 tahun lumpuh. Doktor Singapura cakap tak boleh sembuh lah. Dengan izin Allah, diminum herba ni 2 minggu dah boleh jalan. Insya-Allah. Yang menyembuhkan Allah. Apa khasiat herba-herba Allah tadi kan? Semua dia rahsia dia. Betul bang? Tadi saya tak paksa abang suruh tak makan. Saya cakap tadi, tepikan dulu. Cuba herba. Misal kata dengan herba ni dapat kesan yang bagus, dengan izin Allah sembuh, bonus lah. Alhamdulillah. Okay? Herba ni tambahkan tenaga. Abang tak lembek-lembek, lesu-lesu ke. Tenaga dia 347.2, carbohydrate 65.7. Bila protein dia 20. Bila abang minum ni, nanti balik contoh, habis saya naik tu, abang akan kencing lawas. Buang air besar senang, lawas. Okey, warna hitam. Itu tandanya badan banyak toksik. Dia cuci minyak, gula, garam, semua. Dia buang. Nanti badan rasa ringan. Amalkan, insyaAllah. InsyaAllah. Dia pagi dengan... Pagi dan malam. Okey, tak kisah. Pasal apa, tenaga dia tinggi. Karbohidrat tinggi. Protein tinggi. Eh, sebelum selepas pun boleh. Satu berapa duit tu? Satu berapa? RM70. RM70. Jadi kalau tak ada modal hari ni, tak nak beli, tak apa. Dekat Shopee, Lazada ada jual. Diorang tahulah Shopee, Lazada kan. Okey, contoh. Ni botol 500ml. Okey, kita ada bekalkan sudu. Okey. Abang duduk ke siapa, bang? Saya besok. Tuan. Anak suruh kelompok, anak empat lima. Rawang. Okey, dengan ni banyak. Pakai sudu tangan ni, rata kan. Masuk dalam botol ni air suam. Ucap, jadi air tadi. Jadi lah. Okey, abang dah setahun lebih. Contoh, setiap 4 jam abang minum. Kadang-kadang orang... Sekali, 4 jam sekali abang minum. Pasal apa, dia dah lama. Ni 4 jam, pasal kita nak cepat sembuh. Kalau orang biasa... Kalau tak ada penyakit, minum seminggu sekali pun tak apa. Tak ada penyakit, dia mencegah lah. Yang ada penyakit, yang ada kencing manis nak potong kaki ke, kena 4 jam. Kencing manis semua tak ada. Tapi saya selalu kencing manis, darah tinggi je. Tak apa. Tak apa. Contoh, bila abang minum, pergi hospital kadang cek kan, darah tinggi dan normal. Berarti abang minum untuk tangan. So, kata tangan tu dah okey, berhenti lah. Apa minum, contoh hari Rabu sekali, hari Sabtu sekali. Satu botol dah. Itu dah sembuh lah. Mencegah. Jangan tunggu sakit lagi baru nak minum. Kalau masih mula-mula ni, minum hari pagi malam, pagi malam. Pagi 4 jam lah kalau abang nak cepat lagi. Pasal apa? Herba ni dia lancarkan darah. Dia cairkan darah. Beku ni semua kan. Sejuk kan tangan abang kan? Darah tak jalan. Tapi contoh ada kasih cairkan darah. Bang nak dengar cakap saya ke? Macam cakap tadi. Abang dah makan ubat dia bertahun-tahun. Ada kesan? Okay, contoh ni anak saudara bawa kedai makan. Makan tu tak sedap. Agak-agak bawa ni kedai nama tak? Faham tak? Saya tak menidakkan hospital. Okay, dah tak. Cubalah. Cuba, kita cuba. Usaha, ikhtiar lah. Besar kata dengan izin Allah, sembuh. Testimoni saya banyak dalam tu.
Cuba. Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Umur berapa? Umur 81. 81. MasyaAllah. Nak sampai dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kalau abang tak nak beli hari ini, abang boleh beli. Saya mau tanya lah, berapa semua? Okey, tadi buang sakit sihir, RM300. Yang ni RM70. Tengok, macam ni, duit ada? RM370 lah. Tengok. Ha? Abang nak beli ubat ni? Ha, ubat, sorry. Duit dah nak abang ada. Takut dah cukup duit. Tak apa, tak nak beli ubat dulu, tak apa. Lain kali beli. Beli kat Shopee. Ha? Ubat lain kali beli. Ini orang? Ha. Beli kat Shopee pun tak apa. Kita dekat tak asal. Mana? Beli sekali, baik. Kalau ada, hanya RM300 tu bayar. Ubat dia lah, semua RM350. RM370. Tujuh, ada berapa dah? Duit tak bawa ni? Ada orang, kok. Nak minum lah? Okey. Tengok ni. Nama abang tadi apa, bang? Abu Bakar Ibrahim. Ada orang ni? Ada. Ada berapa? RM50, cukup lah. Ha? Dah bayar, dia ubat sekali. Cek lagi. 4, 5. Okey, bang. Okey. Cuba bangun jalan, ringan tak badan? Tu pegang ke bawah tu. Pegang ni. Bangai bawah jalan. Ada bayang sikit. Ringan tak? Haa. Tapi okey sikit. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Buang saka, ringan. Apa dulu buang saka? Buang. Ringan kan? Ringan kan? Ringan sikit dah. Ni masih bau lagi. Ni angin ni bang? Angin? Dah tarik tadi, dah tarik semua. Sini kita rawat. Ujung rambut, ujung kaki. Satu kali tarik semua buang. Beli minyak ni. Tak payah urut saka je. Dia minyak urut. Minyak sekali kan? Dia RM12. RM12 je. Tak ada bagi ya. Bagi. Tak apalah. Warga mas. Tapi Adam sedekahkan je minyak tu. Alhamdulillah. Sapu je kan? Selawat lah sampai sapu tu. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Yang baca dalam hati. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Selawat 3 kali ya? 7 kali pun tak apa. 7 kali tak apa. Kiri kanan dah buat. Alhamdulillah. Okey, duduk sini pun. Nak cakap lagi, nak cakap. Badan dah ringan bang kan? Badan ringan sikit. Okay. Aku nak pesan kepada masyarakat yang ada saka macam abang ni. Yang tak percaya ada saka. Bila dah buang saka, badan ringan. Apa nak pesan? Cakap lah, pergi salam. Assalamualaikum. Itu masuk YouTube tu kan? Saya tak pandai cakap ni. Tadi tanya saya macam-macam, tanya soalan. Tak pandai. Saya cakap dah buang pandai sangat. Ni anak saya ke? Haa, anak saya boleh. Tentang dia lah video untuk... Saya sama cakap. Wakil lah, wakil. Wakil lah. Wakil rakyat? Tak payah. Alhamdulillah. Tapi lebih baik. Untuk saya, pakcik saya sihat pun, alhamdulillah. Amin. Tak sakit dia. Itu saja. Saya tak dia... Tak pandai cakap. Benda kita buat masa ni. Tapi alhamdulillah kalau... Guru sudah mengubat pakcik saya. Banyak terima kasih lah. Mana minyak tadi? Tak, ubat tak beli lagi. Dah beli. Ubat JA. Ya, apa tak beli? JA satu. Beli lah, beli tu. Ya, berapa tu? Nak sample. Tiga. Ya, apa tak payah. Tiga ratus. Itu. Ha, tiga. Kalau dia tu boleh ke? Aku ingat nak ambil ubat sekali. Dah ada ubat ni? Okey. Okey ni, minyak ni abang pegang ni. Bila guna ni, yang hitam ni bukan abuk eh. Ini adalah herba. Herba janggut adam. Ini abang kena kocak gini. Mesti disebati lah. Okey. Abang ambil ni. Buka tapak tangan. Ini kan? Okey, tak banyak-banyak lah. Jangan sampai lele-lele. Okey, sapu gini. Okey, contoh sebelah tangan kan? Baca dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai hujung jari. Okey, buat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak tinggalkan pakcik dekat jauh.
saya jauh. Dengan dia suruh taman. Selawat dah buka baju kan ni. Depan lengan sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak payah picit-picit. Nah, selawat je insya-Allah. Insya-Allah. Mohon pada Allah lah. Tujuh kali ya. Okay, lepas tu tangan kiri ke kanan dulu mana-mana pun boleh. Okey. Ini khas untuk patah tulang pun boleh. Ini untuk patah tulang boleh. Semua dia. Okey. Okey, dia bayar kat sana. Depan ni. Saya ambil balik nombor ni bang eh. Terima kasih. Penutup. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar yakin doa tawakal. Jadi mana yang anda tak percaya tentang saka, abaikan. 90% manusia semua ada saka. Ya, 70% sakit manusia gangguan syaitan. Ya, cuma ada dalam hadis Al-Quran ada. Ya. Jadi dari itu saya sudahi. Dan jangan lupa zikir mana dalam hati bukan mulut, di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada kita masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng. Tini wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Bye bye.